Assalamualaikum Lur, salam sehat Lur. Apa kabarmu hari ini Lur? Semoga semuanya sehat. Anda sehat, saya sehat, semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini aku di ini Lur, lelang motor Lur. Aku mau milih beberapa motor. Ini ada Mega Pro Versa sama Revo Fit sama Revo. Jadi kami mau milih 10 Revo sama 4 atau 5 Mega Pro, tapi ini lelang jadinya belum tentu menang ya Lur. Doain ya Lur ya. Ini ya kondisi motornya kayak gini ya. Ini kayak 2 tahun nggak dipakai. Sama tuh kondisinya udah mesinnya lama nggak dipakai ya, tapi kalau diperbaiki ya hidup ini Lur. Kami udah menemukan beberapa tapi belum fix, ini tinggal waktunya sebentar lagi. Ini waktunya sebentar lagi udah penutupan, ini hari terakhir, jadi harus cepet-cepet milih motornya ini untuk segera didaftarkan. Ini loh, di sini loh. Ini udah milih beberapa Lur, jadi 4 sama ini 10. Ah, nggak tahu lah. Ini namanya lelang tertutup, jadinya lelangnya itu model amplop. Dimasukkan amplop, jadinya nanti yang tertinggi yang menang ya. Tapi dari sebanyak itu yang kami bid, semoga ada menghasilkan beberapa yang bisa kami pakai ya. Dan untuk harga lelangnya kami nggak bisa buka rahasia perusahaan ya, maaf untuk ini. Dan karena beda tahun juga beda harga, ini dari tahun 2011 sampai 2012, dan itu dari tahun 2011 sampai 2013 yang ini. Jadi masalah harganya lelang kami nggak bisa buka ya, maaf buat kenapa-napa nggih. Ini ada Versa yang masih bagus loh keadaannya, ini bagus banget keadaannya. Oh, bagus banget. Kalau ini masih layak banget, ini nggak usah dandan, ini sama sekali, ini masih bagus ini. Pajak juga masih hidup, ini juga. Tapi paling bagus yang itu deh, itu Versa. Tapi harganya paling mahal dibandingkan yang lain ini, karena tahunnya juga lebih muda ya. Nah, ini Lur, ini kami bid juga dua-duanya, dan itu tadi yang sana juga ini ada 11 ternyata yang kami bid, nggak tahu lah nanti untung-untungan. Yang sini 4 Mega Pro 2 Versa yang kami bid ya, semoga menang ya. Nah, kalau mau lihat kondisi jarak dekat motornya kayak gini, karena 2 tahun nggak dipakai ya, jadi udah pada ada yang sawangan kayak gini, nggak dibersihkan sama sekali. Jadi swaton berani berapa gitu Lur. Jadi ya semoga lah ada yang nyantol lah. Ini 11 itu 4 Versa 2, jadi totalnya kami ngebit berapa ini, 11 tambah 2 13 tambah 4 17 kami ngebit, 17 yang ngebit itu istri juga di sana. Bendaharanya Lur. Nih. Ya, kalau laku kan bisa untuk dipakai sendiri, kalau ada sisanya bisa dijual, nanti saya umumkan juga kalau mau ada sisanya ya. Tuh. Nah. Dan ini kami baru nulis-nulis yang kami pilih, ditulis dan dikumpulkan. Kita ngebit berapa tuh nanti rahasia kami ya. Maaf. Jadi ini ngebitnya ada angka minimal,
tapi tetap kami tambahin dari minimal ya. Satu soknya bocor, tapi 36 bannya ya semua halus, tapi katanya butuh tangki ada sedikit, tangkinya sedikit cacat, tapi utuh, pajak nol. Ini yang pilihanku utama nih, utuh cuma ini ya. Ini pajak enggak 257. Ini buluk pilihan juga. Yang terakhir ini kita tinggal kasih ini warnanya, dicopot semuanya. Udah gitu aja lur, ini lelang tertutup, jadi khusus untuk karyawan aja, jadi kami nggak bisa buka harganya ya karena ini khusus karyawan aja. Kebetulan istri saya karyawan di sini, jadinya saya berhak untuk ikut lelang ini. Udah gitu aja lur, salam sehat lur, salam motor waras lur, salam motor tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, matur nuwun lur. Maaf lo, ini cuma tambahan aja loh. Jadi hasil akhirnya kami nggak ngebit 17 tapi 16, jadi terdiri dari 8 Revo, 4 Mega Pro dan 4 Versa ya. Tapi sayang satu Versa nggak jadi dilelang, jadi kami cuma ngebit 15 ya. Jadi doanya lur ya, menang dapat 3 atau 2 atau 4 ya, lumayan lah karena ini lelang tertutup, jadi ada harga minimal yang harus yang ada harga minimalnya, jadi kami lebihin dari harga minimal itu loh. Misalnya harga minimal 1 juta ya, kami lebih dari 1 juta atau kayak itulah loh. Jadi doain kami menang ya lur ya. Dan untuk ini loh, untuk sehari-hari aja di rumah, selain motor kesayangan juga untuk selingan aja ya lor ya. Jadi gitu ya lor ya, jadinya kami ngebit cuma 15 saja, jadi 8 Revo, 4 Versa dan 4 Mega Pro ya. Jadi doain menang ya lor ya, doain menang ya lor ya. Ya menang berapa, menang 3 atau 4 atau semuanya juga nggak apa-apa. Jadi buat ini aja lor, buat latihan juga lor. Oke lor, untuk sekarang matur nuwun lor, salam sehat, salam motor tua lor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, matur nuwun lor.